Oke teman-teman, hari ini saya akan membagikan solusi-solusi teman-teman caranya untuk main game tanpa nge-lag dan juga koneksi itu lancar terus. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan. Jadi kita bisa lihat di sini ada teman. Di sini di widget ini kita bisa lihat RAM-nya itu hanya 2 GB dan penyimpanan hanya 16 GB. Dan sisanya itu 600 MB. Jadi otomatis kalau RAM 2 GB itu kita main game itu sangat nge-lag ya teman-teman. Kita bisa lihat begini aja sudah nge-lag sekali. Pertama teman-teman, kalau mau cara supaya internet kalian itu lemah menjadi lebih kencang, yaitu menginstal yaitu VPN. Saya sarankan Touch VPN karena benar-benar gratis dan juga tidak ada iklannya. Kita gampang tinggal pencet sambung, dia akan menyambung. Kalau teman-teman sudah melihat putus sambungan dan you are browsing for Amerika Serikat, kita tinggal ke home. Kita bisa lihat di sini itu adalah tersambung ke Touch VPN dan di sini ada Touch VPN connected. Jadi caranya teman-teman, biasa teman-teman kalau misalnya penyimpanan teman-teman itu hampir habis, itu muncul seperti tulisan begitu, tulisannya aplikasi lain mungkin akan melemah. Caranya kita pergi ke penyimpanan, lalu kita bisa lihat data aplikasi yaitu WhatsApp ini ya teman-teman, 7 MB. Caranya kita pencet, lalu kita pencet send file, kita hapus. Kita hapus yang mungkin tidak bisa, meskipun image-nya kah atau image taken atau uplock juga bisa. Kita hapus yang seperti yang kita tidak penting ya. Lalu di sini ada tulisan hapus sekarang, jadi kita hapus. Teman-teman, teman-teman pastikan punya kartu SD karena video atau gambar itu di copy ke sini semua. Jadi tidak memperberat kinerja. Yang kedua, langkah kedua yaitu kita pergi ke memori, lalu kita hapus sekarang. Lalu di sini saya punya game yaitu game Roblox, jadi kita main. Kita lihat apakah nge-lag atau enggak. Oke teman-teman, saya masuk dulu. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa lihat itu internetnya itu cepat, jadi kita bisa lihat saya gini-gini kan itu cepat. Oke. Kita bisa lihat teman-teman, ini jaringannya nggak lemot-lemot amat, jadi kita bisa main misalnya PUBG atau Free Fire atau YouTube kah atau Mobile Legend itu aman. Jadi kita bisa lihat misalnya saya pergi ke game ya. Kita misalnya saya scroll ke bawah terus, ini thumbnailnya itu akan muncul ya teman-teman. Biasa kan abu-abu begitu ya, misalnya begini-begini teman-teman. Kita tidak perlu nunggu lama, dia akan muncul sendiri. Kita bisa lihat ini teman-teman. Kita tidak perlu menunggu lama, dia akan muncul. Oke. Okay. Kita misalnya ke atas, misalnya ke monkey ke sini. Kita bisa lihat ya teman-teman, itu dia thumbnailnya akan muncul cepat sekali. Hanya beberapa game sepertinya yang tidak respon seperti ini. Oke, jadi kita bisa lihat ya teman-teman, tidak apa-apa. Oke teman-teman, sampai sini saja ya teman-teman, karena ini saya tahu solusi-solusi untuk bermain game yang tanpa nge-lag dan juga internetnya itu internetnya sudah aman, tidak lemot-lemot amat. Teman-teman biasa pakai Axis kah atau Telkomsel, IM3 itu aman, jadi kita nggak usah meragukan trik-trik ini. Saya jamin. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya dan solusi-solusi trik-trik yang lainnya. Oke teman-teman, bye.